Halo semua, kembali lagi di channel saya Rizky Yudis. Kali ini kita masuk segmen baru ya di barisan video saya, yaitu kita mau ngomongin, membahas tentang yang lagi trending-trending itu. Terus kita gibahin atau kita omongin, kita bahas lah intinya. Mari kita lihat trending yang pertama dulu. Oh ya, kali ini bahasnya juga bareng Mbak Bebi Praseliana. Mbak Bebi Praseliana. Jadi apa training yang pertama? Mak Betty dikadalin. Sudah nonton belum Mak Betty dikadalin? Sudah dong. Nyaringin dikit suaranya, Mbak. Sudah. Gimana ceritanya? Bicarakan tentang syuting. Karakternya semua dia. Coba lihat sampai sampai apa itu kan? Jadi Mak Betty ini adalah salah satu konten kreator yang sangat kuat berjuang ya. Dia memang ada timnya, cuman hebatnya semua karakternya itu adalah dia yang mainkan. Ganti ke training yang kedua, Pang. Apa gerang? Dilan. Training kedua Dilan. Kapan sih keluarnya ini? 28 Februari 2019. Ini kok kameranya makin lama gerak-gerak sendiri? Kemarin nonton gak Dilan yang pertama? Nonton dong. Tom. Itu kameranya, Mbak. Jadi gimana pendapatnya tentang Dilan tuh? Apa cowok idaman tuh kayak Dilan itu kah? Kayak kurang lebih begitu. Masih ingat gue malah nih. Jadi menurut wanita ya, cewek idaman itu yang suka gombal kali. Iya. Enggak gitu. Juga, jangan. Nah. Mending yang suka cari duit aja. Nah, yang suka cari duit, guys. Karena gombalan tidak menghasilkan duit. Jadi kalau video YouTube-nya trending jadi duit. Kalau gombalannya kerket. Terus video ketiga apa? Kita bahas 5 aja ya teman-teman, kita bahas 5 doang. Apa itu Mbak Imong jadi orang gila ya? Jadi kalau Mbak Imong ini ya sekarang banyak artis berpindah dari TV jadi main ke YouTube dan mereka sudah bawa fanbase yang besar, jadi subscribernya cepat banget naik. Gimana menurut Mbak, apa ada keberatan atau gimana dengan hal itu? Enggak, setuju aja. Karena YouTube itu kan bebas buat siapa saja. Terus gimana kayak Edozel tuh, kasihan tuh dia baru 2,6 padahal dia sudah nge-YouTube dari dulu. Iya, kasihan ya. Padahal itu sudah subscribernya enggak naik-naik. Cuma 26, 25. 1 juta aja ya. Ya itu, padahal dia sudah berjuang sekitar 8 tahun lalu loh guys, dari 2010 gue lihat videonya. Sedangkan siapa itu? 2010 2011. Sedangkan siapa? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad karena dia dari artis langsung naik jadi berapa sekarang? 3,6. Sudah 3,6 guys. Sian nih Edozel. Next, Naomi dan Raffi Ahmad ya, sudah enggak usah dibahas. Naomi ya gosip tentang Sule lah ya. Terus berikutnya hantu-hantuan di rumahnya Ricis yang lagi trending. Jadi paranormal experience ini atau yang serem-serem lagi trending banget di YouTube kayaknya. Rame tau. Dari nonton ya? Nggak ada. Saya kurang anu hantu-hantuan. Tapi nanti ya coba menonton atau coba uji nyali kali ya. Ayo sudah. Serem kan? Eta bang. Oke, sekian dulu videonya untuk ngebahas tentang trending. Mungkin minggu-minggu depan lagi nanti kita bahas lagi tentang trendingnya. Apa? Siapa yang ramai? Hah? Jurnal Rista yang apa? Buka lah. Oh, paranormal juga kah? Iya. Kita lihat guys, memang kayaknya apa tentang paranormal ini cukup menarik perhatian khalayak Indonesia. Jurnal
bisa. Kayak apa dunia nyata itu lucu lagi tuh. Masa kuntilanak dipukul pakai panci kepalanya lepas. Mana? Jurnal Risa 40. Rp3,8 juta guys, teman-teman ditonton, subscribernya sudah 1,6. Apakah saya harus berpindah ke supranatural? Apakah? Oke, sekian dulu videonya.